ada pula. Datang ni, Ma. Aku tiada yang kudaki. Tak pergi. Aku je punya epam ada di situ. Ada. Tapi kan belum. Kamu pergi mana mau awal-awal orang mendekat malam. Tak usah kan tak? Dia ada mabuk ala-ala. Mabuk. Ini baca wik tak? Ma? Ya. Ini udang apa namanya ni, boy? Udang apa namanya? Udang seibu alasan. Oh, udang seibu alasan. Ada ya udang seibu alasannya? Ada dong. Ini berapa 1 kilo nih? 1 kilonya berapa ini? Ini masih segar ya udangnya ya? Masih baru ditangkap dari laut ya? Ini udang bakau nih ya? Oh, ini udang bakau ya. Ini masih bagus ini. Kalau mau beli udang, beli ikan, beli sayur ada daerah sini nih. Nah, pasar sayur sosok. Itu bosnya. Bosnya tuh masih jomblo. Ini lagi penggantian air udang ya, supaya dia tetap segar, kawan-kawan. Ini air es nih. Jadi airnya udah agak hitam, kita ganti nanti yang baru. Ini proses. Oh ya, ikan tetap awet, bukan awet muda, tapi tetap segar. Betul nggak, bos? Iya, betul, bos. Aha. Udah lama tinggal di sini, bos? Udah sekitaran 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih? Masih bujangan? Aduh, kasihan. Belum punya istri? Belum. Aduh, kasihan, bos. Saya kalau lihat wajah bos ini kasihan sekali saya lihat. Tapi gimana ya? Saya juga belum. Jangan nangis, bos. Jangan. Kalau tak ada gadis, cari janda, bos. Kalau tak ada janda, gadis, kita jandakan ya. Itu, bos, ya. Zaman sekarang tak peduli, bos. Ya, mau janda, mau gadis, itu sama saja, bos. Enggak? Enggak. Satu hari berapa omset nih, bos? Satu hari. Ya, tergantung pemakaian. Oh, pemakaian masyarakat tentang ikan, udang, apa ya. Itu ya, bos, ya. Ini mau proses ganti air ya? Iya. Oh, supaya udangnya tetap segar ya? Enggak, tak awet. Awet ya? Jadi enggak ada pakai bahan pengawet lain-lainnya? Bagus ini nih, kalau mau beli udang alami ini. Enggak ada pakai pengawet macam-macam, kayak es batu ya? Kamu lihat kita jual hari ini. Di sebelah kiri ada sayur. Ikan-ikan yang kita jual. Ini namanya ikan kilan api. Nah, ini ikan khas ya di Kalimantan, ikan kilan api namanya. Ini bukan ikan, ini jangan gini, berbahaya. Karena ini dia punya tulang seperti gergaji. Kalau kena tangan bahaya, nanti dia ini tajam. Nah, ini tulangnya ini gini. Jadi sandal udah jatuh, tidak kena tangan kita ya, jadi ya. Ini ada ikan gabus. Ikan nila, terus sarden sama kembung ini ada. Ini kenapa nih, bos? Awas. Ini kuning-kuning nih. Ini benar. Ah, oh, bos. Macam itu, bos. Ini ada ikan papen. Mana ada ikannya? Ikan papen, ikan tongkol kiri. Ada juga ini sotong. Cumi ini. Ada cumi. Bagus ya barang tuh. Dan tahu lagi. Tahu aku jauh kan telepon aku tadi. Dan pada antara anak. Per kilo, boy. 155. Hah? 165 tahu. 80. 105. 175. 175. Ada mobil. Ya, ya. Ini dia cara membelah tenggiri itu. Kenapa nih, tenggiri ya? Potong di sini dulu. Nah. Kita ambil di sini. Ini tenggiri ya. Kita lajak langsung ini. Oh. Ya. Kita ambil di sini ya. Oh, itu masih segar, bos ya. Ya. Ini kita ambil telurnya dulu. Soalnya tajam ya. Itu dibuang ya? Dibuang nih. Ya. Ini telurnya nih, bisa dia aja. Oh, pokoknya diambil ya. Jadi ini telur tenggiri gini ya. Ini ya. Telur tenggiri, bos. Ini bentuk telur tenggiri ya. Ya.
Lu tulang siripnya di bawah. Ya, tangan saya kotor nih, Bos. Masalah. Ini potong dulu. Ini tenggiri ya. Ambil ini ya, ambil ujung bujur gini dulu ya. Oh. Nah, nanti kita sirip sedikit. Nanti kita ambil gini biar dagingnya enggak pecah ya. Toto. Ditoto maksudnya. Ya. Nah, ini dia dagingnya ya. Kita totok tadi ya. Iya, tuh. Ambil bawahnya ini dulu biar dagingnya enggak banyak nyangkut ke tulangnya ya. Baru kita ambil lagi nih dagingnya nih yang di tulangnya ini ya. Oh, gitu ya. Iya. Bisa saya ini apa ya? Ini kita balikin dulu tuh. Saya bisa hantar saya. Oh, gitu ya. Ini tulangnya ini kita patah dua gini. Terus sampai putus biar enak orang nariknya lagi. Oh, tulangnya diambil juga ya? Diambil itu masih ada dagingnya itu. Masih bisa sekilo jadi anu pentolnya itu. Ini proses penggantian es. Supaya udangnya tetap segar kan. Tadi yang lama ya. Ini yang lama ini kotor hitam yang kita ganti baru lagi supaya esnya tetap bersih. Tentunya ini. Ya. Ini lancar nih penggantian es ya. Betul kan? Tengok, hitung. Apa? Ah, ini sudah mantap ini. Ah, kalau udah kasih batu es ini. Ini cocok. Nah. Ini cocok enggak? Enggak. Rapat-rapat. Nah, gini ya cara mengawetkan udang ya. Tidak ada pakai bahan aneh-aneh. Cukup sebalik dulu ya. Ini airnya udah jadi kita buang. Juga kadang ada orang ambilnya untuk tepuk kentang ya. Ini apa isinya kita belum lihat. Kita mau spill dulu. Ini kosong kan kawan. Sudah mau habis nih. Sudah berangkat lagi ini. Kosong kita simpan di situ nanti keluar untuk cari ikan lagi tentunya. Ini udang siap kita jual udah bersih nih. Ini bahan utama untuk pertama mengenai ikan es batu itu ya. Ini ada sayur, ini agen ikan hidup. Ini kenapa ini? Andi? Oke boy, sudah siang kita mau pulang ini. Nah, ini sudah siang nih kita mau pulang. Ken dulu kita hari ini ya, boy. Ah, ure. Saya tadi bawa batu es itu 21. Belum. Nah, oke, terima kasih.